kenapa jenengnya kita sama anjing? Mana desanya kita nih? Jauh kayaknya di satu. Di kanan. Uang! Uang! Oh, ini ada rakyat jelata nih. Siap. Rakyat jelata. Dan ya, inilah kita, Madoyok dan Rekakun sedang mencoba membuat peradaban di Kingdom to Crown. Jadi seperti yang aku bilang sebelumnya, kita bakal coba bikin peradaban di pulau ini. Kalau kalian tanya gimana caranya, ya cukup simpel sih sebenarnya. Pertama kita cari koin terlebih dahulu, entah itu dari peti harta karun, atau bertani, atau berburu, dan ya sebagainya. Lalu kita merekrut masyarakat dan membuat mereka bekerja untuk kita. Contohnya menjadi builder, atau pemanah, atau petani, ya sesuai kebutuhan kita lah nantinya. Anjing, kita benteng belum ada, cuk, bikin benteng lu. Mana? Sebelah mana? Udah. Ini aku kasih pemanah lagi ya tuh. Panah gan, awas yuk, musuh yuk. Iya, nggak jadi sih. Archernya terlalu strong ya, siap. Terlalu strong nggak tahu. Archernya kita tuh GG coy, anjay. Makan dulu. Tadi aku ngeliat rakyat jelata di situ ya. Nih, uang. Jangan lupa pilih aku nanti ya. Berapa banyak archer anjing? Banyak banget, 4. Oh ini dah. Anjir, yang hard langsung banyak ya gininya ya. Apanya? Yang keluar monsternya. Wah, pasti lah. Selesai malam aku lagi harus ke kiri nih nyari rakyat nih. Jauh kali rakyatnya, cuk. Ya aku lumayan deket sih. Bagi sedikit, Gan. Nih. Thank you. Aku banyak nih ada uang nih. Wes. Jauh juga mainan archerku. Sampai ke tengah hutan gini. Iya anjir. Tapi kadang-kadang gak dapet apa-apa. Udah malam. Wah anjay. Bagaimana dengan anda sekalian? Anjay, petani sudah memberikan uang ini petaninya. Kalau kita satu bulan lagi gak dapet kodenya tuh, gak ada iklan lagi ntar masuk cu. Kalau lagi sebulan gak dapet kode, kita langsung dikirimin lewat email kok. Bulan ini maksudnya, kalau bulan ini udah kodenya gak nyampe, bulan depan tuh langsung gini dikirimin email kayak teman kita. Di request tuh ya atau dikirimin otomatis? Kita request nanti dikirimi. Kayak teman kita. Yang itu loh. Temannya. Yang itu loh ya. Temannya Tite. Ya. Temannya kita ya. Sebenarnya ya. Kalau kalian paham maksudnya temannya kita, apalagi tahu namanya kita ya, tahulah orangnya siapa. Anjay, jadi kapalnya. Udah jadi? Biarin dulu, biarin. Kita rekrut orang sebanyak-banyaknya dulu, biar bisa dibagi, sama nyari uang sebanyak-banyaknya, biar bisa dibawa. Yang bisa ikut restart nih. Hah? Cuk. Aduh Bang Reka, PC-nya ngerestat. Pasti Windows gininya update tuh. Windows update-nya jalan. Halo. Akhirnya kembali yang PC-nya restart. Crash anjir. Enggak ngerestart untungnya, enggak sampai ngerestart, cuma nge-freeze habis itu nge-crash semua. Waduh, tidak ada VGA beginilah ya kawan ya. Kasian prosesornya kerja sendirian berat gitu. Udah max koinmu? Belum sih. Kayaknya koin yang di istana udah max kayaknya juga tuh. Masa? Coba tabung terus ke sana? Iya, setiap kali udah dapat uang tak tabung. Tuh lihat tuh, nyampe full ini ya tuh. Woi, santai nak. Anjir, apa bener. Udah hari ke 11 ya. 11 hari udah langsung bisa pindah. Ini jauh banget anjir. Ini kasih tahu. Udah dekat kok.
Oh, itu apa tuh? Mana? Kok kayak ada mayat gitu nih? Oh, gini tuh. Kayak burung burung tadi jatuh. Oh, Griffin nanti bisa dihidupin kayaknya nih. Iya, tapi perlu diamond tuh. Nggak ada diamond aku. Man. Ini harus bayar kan ya? Iya. Let's Anja. Go. Saatnya kita berlayar. Build, explore, defend, conquer. Jir. Ayo ayo tebang-tebang. Dia aku loncat-loncat anjir apa namanya? Kayak orang ngelag tuh jalannya. Anjir dapat diamond cuy, 3. Oh, nice nice. Emang yang di Griffin tadi tuh minta berapa? 3. Oh, pas dah, nanti bisa balik. Ini apa sih fungsinya, cuy? Tar, tiga dulu. What the hell is this? Apa tuh? Aku ketemu kayak rumah kecil gitu. Ini ada nenek-nenek ikut aku. Oh iya, itu bisa diajak ngobrol nggak kalau nggak salah? Ditambah lagi dong. Kenapa mercannya YOLO gitu, Nying? Gak. Nggak tahu, nggak pernah diserang, cuy. Enak banget hidupnya. Apa nih? Tambang? Oh iya, cuy. Ini kayaknya kita bisa upgrade sekarang nih. Upgrade tata, apa? Upgrade base. Cuy, bisa ngeliat waktu nggak? Nggak. Duh, ini udah malam apa belum ya? Aku di hutan nih, cuy. Nggak kelihatan apa. Peti merah lagi, cuy. Diamond. Cuman dua. Waduh, itu portalnya. Iya. Ini ada goa. Oh, ini maksudmu ada goa di jalan nih, cok. Wih, portalnya hidup. Kabur. Udah, jangan terlalu jauh dong. Oh ya, di situ boleh. Potongin pohon. Bejir, ada rusa. Anjay. Mana kue? Aku lagi motong pohon nih, ntar lu. Jauh banget. Gak liatmu? Bejir, dapet di mana tuh? Dapet di kiri, ada kayak air terjun gitu. Cuma satu? Bisa, kalau aku kesana bisa kayaknya. Tapi makan diamond dia, satu. Oh ya udah, nanti aja, kasihan Griffinnya. Anjir, enak pakai rusa nih kalau dalam hutan, cok. Kenceng larinya dia. Maju pasukanku. Oke, pasukan. Maju. Jangan mati, jenderal. Jangan mati, jenderal. Nice. Penuh lagi uangku. Baru nabung penuh lagi, anjir, anjir. Jangan mati, jenderal. Jangan mati, jenderal. Anjing, ada yang buat topeng, cuk. Wah, itu tebel, cuk. Anjing. Anjingnya, aduh, mati satu jenderalku. Sekali anjing, cuk, banget, cuk, cuk. Oh, udah hancur, cuk. Wah, man. Itu lo bisa dibuatin gini nanti? Nggak ada, nggak bisa diapa-apain. Bisa. Oh, ini baru keluar jadi tembok. Oh enggak, dia bisa ngeperbaiki diri sendiri kan nih? Anjay, neneknya ikut ya? Neneknya investasi tuh ya? Ayo balik ke kota pertama. Nih gini caranya, aku bangkitin dia dulu. Baru aku kasih koin. Tuh, kasih dia koin. Bujir. Waduh, ada gede, cok. Satu, cok. Mana? Ini harusnya yang di kanan nih aman nih, ada ninja di aku. Di kue nggak ada. Bajingan yang gede nih ngeluarin pasukan dia. TW. Bunuh dia, kan. Mana? Oh,
OP kali gini maunmu cuy. Udah mau hancur nih, banyak habisin uang nih buat bikin tembok. Nice, kita mati. Ini maun gak nih? Maun? Boleh nih. Alright. Apa kita... dong? Coba shift, shift pas diem. Wajar, akhirnya. Salamander, coy. Ada sesuatu yang proper menyerangnya ya. Danji. Ini pakai nyerang, kita harus nyerang portal sih nanti ini. Harus. Gunakanlah HP-mu, kawan. Udah nih di gini ya, tak semprotin. Di portalnya langsung. Jir. Masalahnya aku bakar tuh enggak langsung mati dia. Iya, tapi tetap aja cuy, mereka kena damage DPS tuh berguna banget, cuy. Kayaknya pemanahmu tuh enggak perlu banyak ngehitnya. Tapi aku gak takut sih pemanahku hilang ya. Aku takutnya tuh komandernya hilang. Ya komandernya tuh yang sebenarnya bikin gini. Akhirnya. Nyerang dong dia kalau gitu. Hah? Langsung nyerang dong dia. Ini tembokku belum jadi anjir. Loh? Hah? Enggak lah, kan nunggu malam. Kan abis, biasanya abis ngirin portal ada yang ke-trigger langsung. Iya kah? Iya, cuk. Ini ada yang terbang-terbang, anjir. Di mana? Kenapa bisa di situ, anjing? Cuk, prajuritmu hilang semua, cuk. Iya, Pak? Iya, cuk. Kayak banyak, kok mana ini? Tembus, cuk. Tembokmu. Nih, dah, gue nggak ngabri tembok, anjir. Hilang, cuk, semua, cuk. Waduh. Ya, neneknya diserah diambil. Bukan nenek kakek itu. Oh. Panah pak, pemanah. Udah mau hancur tuh. Hei, anjing. Ah, kalah dah nih. Ayo kedal. Mana anjing yang buat mahkotanya? Aduh. Pemanah, serang pemanah. Aku gak bisa nyembur lagi. Capek. Oh itu dia baru. Anjay, dapat nggak kotaku lagi. Nah ini gimana cara ngalahinnya nih? Yang gede. Mundur. Akhirnya mati. Mati. Kowe tembok belum apa-apa. Aku gak tau cuy, ada yang gede di situ. Aku mikirnya tuh yang gede pasti datang di goa cuy. Bajingan. Pas lagi mah katanya. Yang satu nih lagi mati nih. Enak saja anda mau mukul. Banyak uangku hilang, kowe kena pukul kowe. Tenang. Anjir lah cok, hancur istana kita cok. Aduh ya, udahlah, mari kita turun.